Momen bersejarah pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung MPR DPR begitu meriah dan asri dengan ragam dekorasi tanaman dan bunga-bunga. Ya, ternyata dekorasi dalam rangka pelantikan ini dirancang sendiri oleh putra Prabowo yakni Didit Hedi Prasetyo dengan tema hijau. Semua orang yang hadir dalam pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Gedung Kura-Kura MPR DPR Senayan, Jakarta, dibuat terkesima dengan dekorasi hijau yang memenuhi seluruh area gedung. Seluruh area gedung mulai dari lobi kedatangan tamu, lorong gedung, hingga lokasi ruang yang menjadi lokasi pelantikan begitu asri dan rimbun karena dipenuhi beragam dekorasi dari pepohonan dan bunga. Gedung MPR DPR kali ini pun terasa seakan menyatu dengan alam. Selain nuansa hijau dari tanaman-tanaman hias, terdapat banyak elemen warna merah yang menambah kesan elegan. Desain dan dekorasi ruangan acara pelantikan ini tak lepas dari peran putra Prabowo Subianto, Didit Hedi Prasetyo. Melalui rancangan dekorasi hijau ini, Didit ingin menyampaikan nilai-nilai kultur budaya di Indonesia. Nuansa hijau dan pohon-pohon mencerminkan tanah Indonesia yang begitu kaya dengan beraneka ragam hayati. Tim Liputan iNews melaporkan.